karena saya di Jakarta, saya berada di Manado. Saya akan terbang ke Manado pukul 10.15 dan terlebih dahulu akan transit di Bandara Ujung Pandang. Cara penerbangan sekarang bagi kita yang sudah vaksin untuk dosis pertama dan kedua, maka kita hanya menggunakan tes antigen saja. Nah, biaya tes antigen di Bandara Yogyakarta yaitu cuma Rp90.000. Guys, di video kali ini saya akan traveling dari Yogyakarta ke Manado. Tapi saya transit di Makassar. Nah, sekarang saya menuju Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo, yaitu bandara baru ya guys. Sampailah kita di Bandara Internasional Kulon Progo. Nah, sekarang saya sudah berada di area parkir lantai 3. Nah, sekarang kita sudah memasuki area bandara. Di sini kita bisa melihat pesona keindahan Yogyakarta. Nah guys, ini adalah lokasi untuk tes PCR ataupun tes antigen. Guys, begini suasana Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo. Sebentar. Thank you.
Nah, kalau mau ke toilet di ujung sana, guys. Nah, di sini ada KFC. KFC juga. Oke, saya mau ke toilet deh. Nah, di sana itu ada stasiun kereta api, guys. Kita turun. Nah, guys, kali ini saya akan terbang ke Makassar menggunakan pesawat Lion. Nah, setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, sampailah kita di Makassar. Ternyata bandara Makassar kayak gini, ini baru pertama kali di Makassar. Biasanya saya terbang dari Jakarta langsung ke Manado. Selamat datang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Oke, guys, sekian dan terima kasih video dari saya. Semoga bermanfaat. So, sampai ketemu di next video. Bye-bye.